Okey, seterusnya kita akan sambung, iaitu untuk menentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembelian ubah ataupun tidak. Jika tidak, kamu kena beri justifikasi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Nota tu kamu boleh tengok contoh yang pertama. Okey, kita nak mengenal pasti sama ada dia ungkapan kuadratik dalam satu pembelian ubah. Kita tengok dulu pembelian ubah dia. Pembelian ubah dia adalah X. Ini adalah pembelian ubah. Okey, yang kedua, kita kena tengok. Yang pertama, pembelian ubah dia adalah X sahaja. Yeah. Kemudian, kita boleh tengok kuasa tertinggi bagi pembelian ubah ni bertetap dia kuasa 2 ataupun tidak. Kalau pembelian ubah dia X kuasa 2, maka dia adalah ungkapan kuadratik. Kalau yang pertama, kena pasti boleh ubah dia. Kita tengok sini, boleh ubah dia adalah X. Satu ya, boleh ubah yang diguna. Okey, yang kedua, kamu tengok kuasa yang tertinggi dia bertetap 2. Kalau dia berkuasa 2, maka dia adalah ungkapan kuadratik. Iaitu nilai kuasanya adalah 2. Kuasa tertinggi adalah 2. Okey, pertama, kita tengok yang kedua, yang A baru. Kita tengok yang B. K kuasa 2 tolak 4K. Masih juga menggunakan pembelian ubah dia satu saja. Pembelian ubah dia adalah K. Okey, kemudian kamu tengok nak kena pasti dia ungkapan kuadratik ke tidak. Kamu tengok kuasa tertinggi bagi pembelian ubah, iaitu kuasa tinggi bagi K adalah 2. Maka dia adalah ungkapan kuadratik. Ini adalah ungkapan kuadratik. Mana kamu kena pasti dia ungkapan kuadratik, kita tengok kuasa tertinggi bagi pembelian ubah. Kuasa 2. Okey, yang seterusnya kamu tengok untuk C. 4 kuasa 2 tolak 3Y. Okey, kamu kena pasti dulu apa dia pembelian ubah. Pembelian ubah diguna dengan sebarang huruf, bukan nombor. Nombor bukan pembelian ubah. Nombor adalah pemalas kebanyakan. Nombor ni adalah pemalar. Okey, ni kita tengok ni. Pembelian ubah dia adalah Y. Adakah ia ungkapan kuadratik? Dia bukan. Bukan ungkapan kuadratik. Kenapa ia bukan? Sebab kuasanya adalah kuasa 1. Y ini adalah berkuasa 1. Dia tak tulis kalau kuasa 1 ni. Tak perlu tulis kalau dia kuasa 1. Kuasa adalah, kuasa tinggi adalah 1. Okey, untuk contoh 1, kita tengok nak tentukan sama ada ungkapan berikut ialah kuadratik dan satu pembelian ubah ataupun bukan. Jika bukan, kamu boleh justifikasi. Okey, kamu tengok yang pertama adalah 2x kuasa 2. Kita tengok yang pertama. Contoh 1 tu 2x kuasa 2 tambah 5. Okey, kamu tengok dia dah beri dah tu ungkapan kuadratik. Sebab apa? Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, pembelian ubahnya adalah digunakan pembelian ubah X. Pembelian ubah dia adalah pembelian ubah X. Kuasa tertingginya adalah 2. Dia adalah 2. Okey, yang seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Untuk B, X kuasa 3 tolak 6. Ini awal-awal kamu dah nampaklah pembelian ubah dia memang 1, pembelian ubah dia ni X, tapi dia bukan ungkapan
Kodetik. Kenapa bukan? Sebab kuasa tertingginya adalah 3. Tertinggi adalah 3. Kuasa tertinggi adalah 3. Okey, yang seterusnya. Kita tengok C. 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. C ni bukan ungkapan kuadratik. Kenapa ni bukan? Sebabnya pemboleh ubah dia adalah ada 2. Pemboleh ubah dia adalah X dan Y. Pemboleh ubah dia X dan Y. Walaupun kuasa tertingginya adalah 2, tapi dia bukan ungkapan kuadratik sebabnya ada 2 pemboleh ubah. Kalau ada 2 pemboleh ubah, dia bukan ungkapan kuadratik. Ada 2. 2 pemboleh ubah. Kalau ada 2 pemboleh ubah, dia bukan ungkapan kuadratik. Okey, yang seterusnya kita tengok yang D. Satu per dua M kuasa 2. Okey, pemboleh ubah dia M. Maka dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Di mana kita tengok M kuasa 2. Kuasa tinggi adalah kuasa 2. Dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya E. 2x kuasa 2 tolak 3 bahagi 3x kuasa 2. Okey, kalau ada bahagi ni, x duduk bawah, x kuasa 2 ni duduk bawah, maka dia bukan terus bukan ungkapan kuadratik. Sebabnya kuasa terdapatnya adalah bukan nombor bulat. Duduk di bawah ni bukan nombor bulat. Bila duduk di bawah, kamu alih, dia akan jadi negatif. X ni adalah negatif 2. Bila tukar kepada indeks, yang bahagi ni, naik atas jadi negatif 2, bukan ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok yang terakhir, F. 4X kuasa 2 tolak X 1 per 2. Ini juga bukan bukan ungkapan kuadratik. Kenapa bukan? Sebabnya X kuasa, X dia adalah kuasa 1 per 2. Kalau selain daripada kuasa 2, dia bukan ungkapan kuadratik lah. Okey, itu saja untuk penerangan bagi nota, iaitu untuk menentukan sama ada ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, kamu boleh rujuk latihan yang seterusnya. Ni kamu boleh jawab latihan praktik Kendiri 1.1A. Okey, untuk hari ini sampai latihan Kendiri 1A kamu settlekan. Okey, ada dua tadi latihan. Yang pertama yang lukis bentuk graf tadi, iaitu helaian. Okay, bentuk graf sama ada dia positif ni. Tengok ni Okey, rasangan minda 1. Ini yang pertama. Kamu lukis ini latihan rangsangan minda 1. Kamu jawab hanya bentuk graf kolom pada ruang, jawab bentuk graf saja. Bentuk graf saja untuk rangsangan minda 1, jawab bentuk graf saja. Ciri-ciri koordinat titik paling rendah, paling tinggi tu tak perlu jawab lah. Itu kita guna perisian boleh jawab tu. Okey, latihan yang ini pertama. Latihan yang kedua, soalan nombor 1 saja. Nombor 1. Soalan nombor 1 iaitu A sampai I. Okey, sila buat latihan.
Dan kita akan sambung pada hari kelas yang berikutnya. Rasanya pada hari Selasa. Untuk tajuk yang sama, masih lagi banyak lagi subtopik yang perlu kamu pelajar dalam topik ni. Okey, itu sahaja untuk sesi kali ini. Sekian, terima kasih.